Yazir Farooq vertical bar Evi Ariska Kamis, 14 January 2021 vertical bar 1437 WIB Michael Yukinobu de Fretz Ato MYD Minyam Pekan Pomintan Mafnia de Hadpan Avak Media Usai Menjalani Pemiriksal Sebagai Tersangka Tertait Video Asusila Bersalai Artius Di Sela Anastasia DT Tostrems Us Fulton Litruzaga. Jakarta Selatan, Senin 4 January 2021. Siura.com Alfayan Wainanto, Nobu Lavan Main Gisel di Video Siur Jalani Wajib Lapa Dua Kali Dalam Sepekan. Siura.com, Michael Yukinobu de Fritz alias Nobu Terpaksa Haras Menetap di Jakarta Sejak Dai Tapkan Sebagai Tersangka Kasus Video Siur Bersama Artis di Sela Anastasia. Sebab Dia Dalam Sepekan Dikinkan Wajib Lapa Dua Kali di Polda Metro Jaya. Lelaki yang gemar bermain basket ini diketahui berdomisili di Kota Medan. Kekinian dia menetap di Jakarta sampai proses hukumnya selesai. Selma wajib lapor stay di Jakarta, kata Nobu Usai menjalani wajib lapor ketiganya di Jedan Krimsus Polda Metro Jaya, Kamis 14 January 2021. Tak dipung kiri pika jangnya di Medan Tebing Kelai sejak ia menetap di Ibu Kota. Tapi demi proses hukum berjalan lancar, dia pun tak masalah. Bakar juga, senyum semringa Gisela Anastasia tiba di Polda Metro Jaya, ngak apa-apa pika jang terkendala. Antuk kewajiban ngak apa. Ujar dia. Polda Metro Jaya Sebelumnya telah menetapkan Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Fritz sebagai tersangka kasus video siur. Kepada penyidik, Gisel mengaku membuat video siur tersebut di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara pada 2017. Berdasarkan pemeriksaan, Gisel ternyata yang mengundang Nobu datang ke Medan. Kala itu, Nobu bersedia meski sedang berada di Jason. Ajkan Gisel bukan tanpa alasan. Ibu satu anak itu meminta Nobu untuk jadi asisten manja dalam sebuah acara di Medan. Bakar juga, untuk ketiga kalinya Nobu wajib lapor video siur di Polda Metro pekerjaan selesai. Keduanya minum minuman keras bersama sampai mabuk. Baru setelah itu, Gisel dan Nobu menjainap di hotel dan terjadi hubungan intim. Bukan kama berhubungan badan, Gisel juga merekam aktivitas seksnya itu menggunakan ponsel miliknya. Menurut Yusri, Gisel masih dalam keadaan mabuk ketika merekamnya. Beberapa hari kemudian, Gisel mentransfer video tersebut kepada Nobu menggunakan Twitter airdrop.